wisata dulunya ya. Wah, wisata rame ya. Tilas naon jika pagi among itu tilas naon itu? Oh, eta teh tilas para wisata basa ti payun mah saungkonang. Oh, baheula mah rame di dieu teh. Iya, rame di dieu teh saungkonang curug Galuh. Ketemu lagi dengan saya Janaka Raja Channel. Saya berada di Kampung Cikonang nih kawan-kawan, masih ya, Kecamatan Saguling, Desa Saguling ya, Kabupaten Bandung Barat nih kawan-kawannya. Ayo kita lihat nih perkampungannya ya, rumahnya tuh kawan-kawan. Ya gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya ya, diberkahkan segala rezekinya. Digantikan segala urusannya, digampangkan segala urusannya, digampangkan juga untuk mencari rezeki ya yang halal dan berkah barokah ya, amin ya robbal. Ini kita lihat ya, di sini emang kayu bakar di sini emang nggak susah ya cari, emang di sekitaran juga pada banyak pohon-pohon, udah pada gede ya. Jadi di sini gak susah cari kayu bakar ya kawan-kawan. Jadi nggak pakai LPG katanya kayaknya. Ini yang punyanya udah pada ke sawah atau ke ladang nih kawan. Ini kamar WC-nya ya, kamar cainya, WC. Jadi di pada di luar kita lihat nih rumah-rumahnya nih pada berpencilan, kalau di kampung udah biasa nih rumah seperti ini ya. Jadi satu rumah cari lagi ada rumah yang lainnya, jadi itunya nggak terlalu ini ya, nggak berinian. Di sini kita lihat, wah, ini rumah warga ya. Kita lihat, mudah-mudahan jangan ada gogok dogi ya di sini kawan-kawan. Saya takut kalau ada gogok ya. Coba lihat nih, kalau di sini rumahnya nih udah gak berjauhan ya, berdekatan kalau di sini kawan. Kita lihat lagi Kampung Cikondang ini, tapi warganya udah pada ke ladang, ke sawah nih. Tuh, ada lagi dogi ya. Punten. Teh, nuju naon teh? Jaman. Jadi ini tuh. Emang di sini udah sebagian udah pada ke sawahnya tehnya. Terus ke kebon gitu nya. Ya galak teh. Harus hati-hati kawan-kawan.
sini kok ya. Nih takut juga saya nih. Kan? Lebih baik diam dulu aja. Jadi kita tanya-tanya dulu. Di dia mah terakhir dia teh ya bumi teh. Ayo lamun anu kadituna aya keneh bumi. Gaya saya takut ya kan. Dogi namanya. Kalau lari pasti nih langsung dikejar kawan-kawan. Harus diam dulu di sini. Jadi di sini kawan-kawan ya. Kita lihat dulu ke sininya aja. Soalnya sini ada gogom. Kita lihat ke sebelah sininya kawan-kawan. Masih ada satu rumah lagi ya. Coba lihat. Emang di sini subur banget nih. Saya diberi gogom. Soak saya diberi dikejar sama dogi ya saya tadi, jadi saya gak fokus nih. Di sini emang ini buat niis ya, buat masih asri banget, masih alami rumah-rumahnya ya kawan-kawan di kampung Cikondang ini. Di sini ada nih satu rumah lagi ya. Kita lihat. Oh ini udah permanen nih. Di sini banyak kayak pos-pos gitu nih kawan-kawan. Tapi kayaknya ini kosong nih kawan-kawan. Di sini udah tebal kali ya. Padahal di sini enak nih. Kayaknya di sini bekas pariwisata nih sini kan kawan-kawan. Kembali lagi lihat ke sininya, bekas warung-warung di sini kayaknya. Nanti kalau ada warga nanti kita tanya-tanya nih, ini bekas apaan gitu, kayak bekas pariwisata tapi udah lama enggak ada pengunjungnya, kali bangkrut kayaknya. Tuh. Coba lihat ke sananya ya. Di sini. Kampung Cikondang ini dulunya bekas pariwisata kayaknya nih. Tapi udah lama enggak ada pengunjung kayaknya nih, udah enggak keurus nih kawan-kawan. Soalnya di sini banyak saung-saung ya. Tuh lihat. Lihat, jadi nanti kembali lagi coba.
nanti cari informasi ya. Ini udah lama kayaknya nih, soalnya udah pada lapuk ini. Ini penongkrongan dulunya kayaknya nih, bekas pariwisata nih tempatnya. Nanti coba orang tanya-tanya ke warga ya. Ini pariwisata kayaknya bekas. Tuh, lihat. Udah hancur ini udah. Udah pada roboh. Ini udah bala nih, udah rumputnya udah. Ini tuh. Oh, ini bekas karcisnya kayaknya nih. Buat masuk ke sana. Gak tahu nih pariwisata apaan, nanti lihat nih. Saya baru kesini soalnya. Mudah-mudahan nih ada warga tanya-tanya. Ya. Ya tuh. Ya. Kayaknya dulu ini ramai nih. Oh ini bekas musola nih kawan-kawan ya, musola Saung Pondang. Nanti tanya-tanya nih warga bekas apa-apanya gitu. Ini gak ada apa, udah pada tiras naon sih pagi among itu tiras naon itu? Oh itu tiras para wisata bahasa Tipayun mas Saungkonang. Oh, bahu lama ramai di dia teh? Iya ramai di dia teh Saungkonang Curug Halimun kan ayah nama terus tutup. Oh jadi teh ayah pengunjung atau kumah itu teh? Iya terus teh ayah we nama bahasa Tipayun mah ke zaman corona gini. Oh jadi pas bangkrut itu pas zaman corona? Ayeuna teh tos, iya dah, tutup. Tos tutupnya. Nyaningan abi ningah teh eta ieu seueur kitu tiras warung-warung panongkrongannya dia teh. Oh, baheula mah kitu seueur pengunjung ka dia teh. Seueur di mana-mana. Ka dieu gitu. Eta dia bahasa ti payeun mah ngawarung di ditu. Oh, di dinya teh. Kan ayeuna mah mun pa hari Minggu, hari-hari biasa teh rame we kitu nya. Hari Sabtu Minggu teh atuh. Nya sok ieu atuh ayeuna teh rarame. Nya raramena lah kitu. Ka anu ka carurug teh. Nya tebih ti dia curugna teh. Tebih. Oh jadi baheula nama ieu teh tilas pariwisatanya. Para wisata Saungkondang teh. Nya pas pas corona nya jadi ya. Pada terbengkalai jadi teh aya pengunjung lah gitu nya. Tutupna nama ku ayeuna nya. Nya. Teh nuhun pisan nya teh nya. Aduh. Nya jigana enakeun da teh tilas saung-saung nya nya. Ieu oh ya teh tilas pariwisata. Ya. Oh ka dituna teh Curug Halimun. Curug Halimun. Sareng naon wae teh Curug naon wae? Curug Halimun, Curug Hawu. Oh eta teh. Mun ya. Sok aya wae nu kadararieu aya anu tos tararangeun mah kitu kan. Nya beureun baheulana meureun nya pangamengan mah ngintan nya. Seueur kitu ka ya, dieu teh ngan ayeuna oge kitu. Nya aya wae nu ameng teh nya. Ayeun kumun nu tos tararangeun mah. Nya nya nya. Aya jalanna sae keneh ayeuna. Hanya eta teh ku ayeuna teh. Teu teu tebih jeung teu aya teu di dandosan mah ngintan nya. Bia jadi balak gitu jalanan teh gitu geus nyanya tos urus mah teh urus nyanya nya teh nuhun pisan nya teh aduh ieu informasina ya nuhun. Jadi ini kata si ibu tadi ya pas dulu-dulunya emang rame banget di sini kawan-kawan ya. Di sini emang bekas pariwisata nih dulunya emang ini ramai banget katanya kesini ya.
pas dulu pas corona ya, ini jadi korban ya, jadi bangkrut ya, jadi sepi ya. Tuh. Jadi ini kawan-kawan, dulunya sempat pariwisata rame ya. Semenjak corona dan sampai saat ini pengunjung katanya nggak ada nih, jadi terbengkalai begini kawan-kawannya. Ya. Emang di sini emang pemandangan enak sebenarnya ya kawan-kawan. Jadi kesana katanya menuju kesana itu Curug Halimun sama Curug apa tadi satu lagi. Emang di sini favorit anak muda nih kesini ya, ke main kesini ke curug ini ya kawan-kawan. Tuh ini buat karcisnya kawan-kawannya, buat ya mau karcis masuknya ke sini ya. Ini menuju ke Curug Halimun katanya. Oh ini di sini udah lama banget nih nggak ada pengunjung katanya kawan-kawannya. Ya. Jadi ya ini bekas pariwisata dulunya ya, wah wisata rame ya. Ya cukup sekian dari saya ya, video dari saya ya, semoga sehat selalu. Dipanjangkan umurnya, diberi rezeki yang berlimpah, diberkahkan, diberkahkan, digampangkan segala urusannya, urusan atau apapun, disembuhkan segala penyakitnya. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Ya selalu dilindungilah, mudah-mudahan kalau jalan baik ya pasti. Ya cukup sekian saja dari saya ya kawan-kawan. Ini semoga nih pariwisata ini ramai lagi ya, mudah-mudahan nih. Ini bekasnya bekas dulunya bekas ramai katanya ya. Udah terbengkalai begini ya kawan-kawan. Ya. Jadi ekonomi warga Cikondang ini udah mati ya. Kalau dulunya nih pas Minggu Sabtu itu katanya pas rame-ramenya. Ya cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.